di pause dulu. Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen, dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Protein rendah, 25 gram maizena, dan 1/4 sendok teh baking powder. Masukkan 25 gram gula pasir, lalu aduk rata. Sisihkan, campur 65 gram minyak goreng, 60 ml susu cair, dan 1/4 sendok teh pasta vanila. Lalu aduk rata. Tuang sedikit demi sedikit di campuran tepung terigu sambil diaduk perlahan.
Tambahkan 5 kuning telur, lalu aduk rata dan sisihkan. Kocok 5 putih telur, 1/4 sendok teh garam, dan 1/2 sendok teh cream of tartar sampai setengah mengembang. Tambahkan 85 gram gula pasir halus, sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Tuang sedikit demi sedikit ke campuran tepung terigu sambil diaduk perlahan. Bagi menjadi 3 bagian, 1 bagian tambahkan 1 tetes pewarna merah muda, 1 bagian tambahkan 1 tetes pewarna kuning muda, 1 bagian tambahkan 1 tetes pewarna hijau muda. Tuang bergantian masing-masing warna yang berbeda di loyang tulban yang dioles tipis minyak. Letakkan di loyang yang berisi sedikit air. Oven dengan api bawah pada suhu 170 derajat Celcius selama 35 menit sampai matang. Hias dengan bahan hiasan berupa 100 gram buttercream dan sprinkle bunga.